Bang, apa? Kamu kok suka gini-giniin celana kamu sih? Itu ngapain sih? Enggak ngapain-ngapain kok. Tapi kok kamu suka gini-giniin celana kamu itu? Keselip aja. Apanya keselip? Kamu kan enggak punya, jadi enggak tahu. Tapi kok gini-giniin terus sih? Pesawat Boeing kan besar, jadi parkirnya agak susah. Parkirnya harus tepat. Ih, parkir yang tepat bagaimana sih? Pesawat kan terbangnya ke atas, jadi kepala pesawat harus hadap ke atas. Anjir. Wes, Angel. Karena temen tuturamu, Angel temen tuturamu. Kerja di mana, Mbak? Gak kerja. Cuma punya hotel. Dan main saham aja. Boleh juga. Sudah cantik, kaya. Rumahnya di mana? Rumahan elit, Pondok Indah. Mbak pasti punya mobil ya? Punya, tapi gak banyak. 7 unit aja. Sudah punya suami? Belum. Aku lagi cari calon suami nih. Kebetulan nih, aku juga masih sendiri. Lagi nyari calon istri juga. Kalau boleh tahu, Mbak hobinya apa? Bohongin buaya darat. Cie, yang tadi malu-malu pas ketemu aku. Apaan sih? Kalau orang yang malu-malu, biasanya ada sesuatu. Udah, bilang aja deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, aku ngomong. Nggak apa-apa. Santai aja sama orang ganteng. Sebenarnya aku suka sama teman kamu, si Andi. Yang kamu gonceng tadi itu. Mau telepon mantan dulu siapa tahu dia bilang hai ganteng, aku kangen, jalan yuk. Hai, lagi ngapain? Kamu ngapain telepon aku lagi? Aku pengen ngobrol sama kamu. Hatiku terluka oleh pacarku. Kalau lagi luka, biarin aku. Kalau udah sembuh, aku dilupain. Kamu pikir aku betadin? Bang, wajahmu hari ini kok nggak enak dilihat? Saya lagi pisah sama pasangan. Pasangan itu layaknya sepatu. Kok sepatu? Jika memang bukan ukuranmu, lepaskanlah. Itu akan menyakitkanmu. Benar juga. Carilah sepatu yang membuatmu nyaman. Karena sepatu yang nyaman akan menemani sejauh apapun kamu melangkah, tanpa membuat kakimu terluka. Wow!